Kali ni aku nak cerita pasal time aku masa remaja, iaitu sebenarnya cerita yang paling aku tak berapa suka nak cerita sekali lah. Aku rasa time remaja lah time aku paling banyak buat benda malukan dan aku tak suka sekali. Time ni lah aku nak explore style fashion lah, time ni jugalah aku tengah mencari identiti, dan time ni jugalah aku sepatutnya fokus kat study tapi aku... Nope. Masa ni lah banyak benda-benda entah apalah yang aku buat dan memalukan aku. Tapi aku tak nak lah cerita semua benda ni sebab maruah kot. Cerita yang aku nak sentuh ni kecil sikit lah malu dia, walaupun memalukan lah juga. Masa aku tingkatan 1 dan 2, aku still dalam fasa budak-budak nak ke remaja. So perangai nakal dan kebudak-budakan aku tu still tak hilang lah. Aduh. Seperti yang aku pernah share pasal life asrama aku, setiap malam kita orang ada prep, iaitu persediaan dalam menyiapkan di sekolah dan study dan bla bla bla. Walaupun masa yang kita orang habiskan time ni bukannya study pun. Yes, masa waktu prep ni, aku dan kawan-kawan aku, kalau kita orang boring sangat, kita orang selalu plan aktiviti untuk habiskan masa. Macam-macam lah kita orang buat, dari merayap kelas ke kelas, bergocoh dengan member dan apa entah lagi benda-benda pelik yang kita orang buat. So satu time ni, kita orang saja nak test skill akrobatik kita orang time tu. Kita orang buat acara lompat-lompat atas kerusi. Aku dengan dua kawan aku time tu yang sama-sama nak test skill akrobatik kita orang pun try lah duk lompat-lompat time tu. Macam. Sedangkan aku ni time sukan tak adalah pula nak test skill lompat tinggi ke lompat jauh ke. Sumie, kau nak jalan lompat tinggi tak? Tak nak lah. Tak mencabar, okey. Lompat kerusi dalam kelas lagi mencabar tau. Bukan hari tu kau datang pemilihan lompat tinggi ke tapi tak dapat. Shhh. Masa kita orang duk melompat-lompat kerusi tu, bila sampai time aku, tiba-tiba dengan tak sengaja tak ada angin, tak ada ribut. Oh Tuhanku. Seluar aku terkoyak. Tapi entah macam mana time tu, tak ada seorang pun perasan. Alamak, macam mana ni? Lepas tu bila kawan aku cabar aku balik, aku pun, takpelah. Aku nak siap kerja sekolah lah. Aku rasa buat kerja sekolah tu lagi penting daripada kita duduk main-main benda tak faedah ni. Pula. Aku masa tu duduk cuak sebab ada satu lubang besar aku kena risaukan. Lepas balik dari kelas tu, aku berjalan ke dorm dalam keadaan duduk kepik je kaki. Aku tak tahulah kalau time tu ada ke tak orang perasan seluar aku terkoyak besar tu sebab aku cover lebih baik dah tu. Sebenarnya, banyak lagi benda-benda yang malukan jadi kat aku dan lama-lama aku lupa gak. Jadi, kalau korang ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan korang dan asyik tengiang selalu di otak korang, jangan risau sebab one day, otak kita akan delete juga memori tu. Wait a minute, Sumie. Kau cakap kau lupakan benda malukan jadi kat kau. Tapi, apa sang kau ingat lagi memori seluar kau terkoyak ni? Salam guys, aku just nak bagi tahu yang aku seriously suka baca komen korang kat YouTube aku. Walaupun kadang-kadang aku tak komen ataupun tak like ataupun tak bagi love ke, tapi aku just nak bagi tahu yang aku baca kebanyakan komen korang. Terima kasih semua. Dan aku juga nak cakap yang aku baru buat satu channel gaming. Kepada siapa yang selalu duk tanya aku, bila nak buat content gaming lagi, bila nak buat video game, korang boleh pergi singgah sekarang. Dan kalau korang lagi suka, korang sub lah. Okay, tu je nak cakap. Tak apa-apa dah kot. Okay, aku nak sambung main game. Okay, bye.